Hai, kembali lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rai Gari Ampat. Hari ini kita kembali lagi ceria, yes, dengan semangat baru. Karena hari ini kita akan ngereaksin videonya Onyo, Anet, dan Naila Ayu. Dan itu sebenarnya video waktu konser Onyo yang ketiga kemarin, tapi gak ditayangkan waktu ya. Itu sayang banget. Malah kita penasaran sama trio yang bagus banget ini, yang masing-masing punya karakternya, ya kan. Dan akhirnya aku dapat kiriman dari teman-teman BFB semuanya. Thank you yang udah ngirim ke aku videonya, makasih banget. Makasih banyak buat kalian selalu support aku sama, yes, Raiga buat ngerasin Onyo. Dan kalian selalu ngasih video-video terbaru, yes, dari Onyo. Ngasih info-info terbaru lagi. Akhirnya kita dapat video ini, yes. Mereka trio nyanyiin lagu Putus Atau Terus, lagunya Judika, yes. Ini lagu Judika udah keren banget, dinyanyiin sama 3 orang keren, gimana yang dijanjinya. Tapi sebelum nonton jangan lupa, yang belum subscribe di channel aku ya. Channel Aidil Fikri juga di subscribe, dan channelnya Raiga dan Indra juga jangan lupa buat di subscribe. Langsung aja kita tonton Onyo, Naila Ayu, dan Anet nyanyiin lagu Putus Atau Terus. Dimulai sama Naila ya. Anet sama Onyo lagi asik sendiri gitu. Ini kayaknya masih sesi latihan ya. Belum syuting. Dan aku baru tahu ternyata Naila bisa main piano. Iya, aku juga baru tahu kalau Naila bisa main piano. Dan Naila nyanyinya agak seret di sini ya. Agak seret-seret gitu sama Naila. Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya itu. Untuk lagu yang lagu-lagu melo tuh perlu diseret sedikit-sedikit. Asal jangan terlalu diseret gitu lah. Oh, ini sama Anet lu tetap. Merasa. Aduh, gak bisa deh. Cuma merasa. Dia tekonya cepet banget. Gak tau deh, kira-kira Onyo sih. Gak bisa dipungkiri, yes. Dan starting point Onyo tadi enak banget. Enak banget. Bam! Mampus. Onyo tadi yang dilembutin sama Onyo enak banget. Terus kan dibikin improve-nya. Iya. Terus pas bagian Anet tuh aduh. Rangit juga nyanyinya agak diseret ya. Beda kan? Anet tuh agak nyeret-nyeret. Naila Ayu nyeret, Onyo enggak nyeret. Onyo memang lebih tegas, lebih cowok gitu loh kalau Onyo. Kalau cewek itu kesannya tuh agak diseret, jadi agak mendayu-dayu. Iya. Gitu. Dan ciri khasnya mereka tiga-tiganya tuh kita tahu ya, oh ini Naila banget, ini Anet banget, ini Onyo banget. Mungkin teman-teman juga yang nonton tahu lah ciri khas masing-masing. Jenis suara mereka tuh punya karakter yang berbeda-beda. Oh my gosh, enak banget harmoninya. Iya, ada harmoninya di sini. Onyo kan cowok sendiri ya, jadi suaranya tuh akan pasti menonjol. Iya, dominannya suara Onyo. Karena beda suaranya gitu. Yes. Laki sendiri, jadi kita ketahuan nih suaranya Onyo ini. Cuma selalu kenapa kalau mereka bernyanyi itu selalu nggak lebih dari 4 menit. Tapi itu sih aku sukanya bikin kita penasaran ya. Kayaknya tuh harus ada sesuatu yang lebih gitu di mereka bertiga. Jadi mereka ini kesannya tuh eksklusif banget gitu ya. Mau dengar suara mereka bertiga ya tunggu ada spesialnya gitu. Tapi endingnya juga enak banget, tadi pecahnya juga enak banget. Tiga-tiganya mecah semuanya. Di awal dimulai sama suaranya Naila yang memang
khas lembut gitu kan, mendayu-dayu. Iya. Terus masuk suaranya sama Onyo. Pianonya ya. Gitu kan. Masuk suaranya Onyo yang memang suara Onyo tuh yang tebal. Iya, tebal. Punya power, tapi di saat harus nyanyi lembut, dia tuh lembut banget. Dan aku suka artikulasi Onyo itu jelas ya. Jelas banget. A, I, U, E, O-nya tuh jelas banget dia nyebutinnya, enggak pernah dia nyebutin sesuatu tuh yang agak kita ah, ini apa ya? Apa ya enggak jelas. Oh, ini yang nyanyi apa yang ngomong apa ya? Artikulasinya bagus kalau Onyo ya, ini improvisasinya. Ini itu enggak pernah kan sedikit banget tapi dia tuh enggak pernah ngelupain apa ya? Kalau dia nyanyi tuh ciri khas dia tuh selalu ada gitu. Iya, 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 itu yang aku suka dari Onyo gitu kan. Cengkok-cengkoknya semuanya tuh aduh, enggak ngerti deh. Ini mereka kalau udah nyanyi bertiga tuh benar-benar kayak udah bisa saling menutupi, memaksimalkan tadi, satu sama sama. Tadi kayak yang gitu ya kan? Setelah Naila nyanyi kita nggak tahu ya itu bagian siapa setelah itu ya. Bener. Onyo tuh nyamber, Onyo lagi santai sama Anet. Anet juga nyamber ya, juga gitu. Inisiatif kan? Mereka untuk saling menutupinya tuh bagus gitu. Kita nggak tahu bagian siapa. Tapi saat ada salah satu di antara mereka melakukan kesalahan yang feelingnya tuh main gitu ya. Iya, langsung kan? Teman yang lain nutupin gitu ya. Habis itu tadi Anet nyanyi setelah Onyo itu Anet. Ini tiga-tiganya itu sebenarnya saling membunuh. Yes. Ya enggak sih? Pas bagian Naila kita aduh Naila, pas Onyo aduh Onyo. Wow, pas gitu. Anet aduh Anet, gue pasti kayak gitu deh semua. Jadi semuanya mereka kayak misalnya makanan nih, mereka punya rasa yang masing-masing. Iya. Ya kan? Kalau disatuin tuh enggak ngancurin gak gitu ya. Enggak ngancurin, disatuin bagus banget kan rap-nya dari mereka bareng-bareng semuanya ada harmoninya juga. Meskipun cuma suara dua doang ya kan, bukan yang pecah 1, 2, 3 gitu. Tapi di situ memang dibutuhkannya cuma gitu aja ya, karena bukan vokal grup ya. Kan vokal grup kan harus ada banyak suara gitu kan, tambah canon lah, tambah apa. Tapi kan ini cuma mereka bertiga dan ini aku rasa biarpun 1 menit lebih cukup menghibur buat aku. Iya benar banget, meskipun cuma sedikit. Iya. Tapi ini benar-benar jadi senjata buat mereka. Jadi bakal ngeluarin lagu tuh pasti bakal ditunggu-tunggu sama. Sayang banget ya lagu ini nggak dikeluarin waktu konser tahap 3 kemarin Juli 3. Benar banget. Padahal aku tuh memang mengharapkan mereka bertiga tuh nyanyi bareng. Yes, aku berharap mereka tuh nyanyi yang serius, yang enak, bikin merasuk gitu ya. Itu kan mereka cuma Anet sama Onyo, abis itu mereka berempat. Bertiga ini aku tunggu-tunggu banget buat nyanyi bareng. Kita harap mereka bertiga bisa nyanyi bareng satu panggung. Dan benar-benar itu panggung serius, bukan untuk ajang main-main. Bukan. Tapi bentar acara konser, kita harapkan gitu kan. Nyanyinya bagus banget pasti mereka bertiga ini ya. Benar banget. Kayaknya sampai di sini dulu video reaksi aku dari Raga. Untuk hari ini kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya dengan lagu yang lain lagi dari Onyo pastinya ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Idol Fikri dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.